lalu saya kerja sore di Indonesia. Sambil kerja saya sibuk dengan kegiatan saya, alumni saudara kakek. Tiga kali saya pingsan, Tiga kali saya dibawa ke rumah sakit UKI. Akhirnya dokternya bilang saya harus ke spesialis karena ada penyakit. Mungkin saya cerita ini karena tadi Bu Marsya cerita mengenai pemohon ya. Waktu itu saya mau ke Sidang Butar sudah meninggal, spesialis ginjal di Indonesia. Sudah meninggal, dia punya ponakan dan cerebral di sini. Waktu diperiksa saudara, ternyata saya punya kanker. Kelainan ginjal, waktu itu ditanya usia saya, waktu itu masih sangat muda sekali, diceritakan juga masih muda. Jadi saya agak nervous mau cerita ini saudara. Pertama saya di rumah sakit, sakit di tempat selalu saudara ginjal saya, ada batu ginjal terus bilang, kamu punya ginjal itu, dia bilang kamu mau kakak saya, kakak kamu meninggal, saya bilang, kamu punya kelainan ginjal, jangan salah tua kamu. Mas, ketika kamu melahirkan, kamu sudah begini. Saya diam gitu, saya diam. Dia tunjukin sama kalian gambar. Ginjal saya gede sebelah. Ginjal saya gede sebelah, itu yang bikin produksi batu ginjal terus ada dalam hidup saya gitu. Yang kedua, ginjal saya itu perletakannya beda semua. Dan dia bilang, salah satu ginjal saya akan turun. Yang ketiga, boleh jam-jam, kalau sempat